Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Wastabshiril ustaza watruk ma bada libadihi fa'amika min kitabin was'al. Wastabshiril ustaza, mintalah engkau akan penjelasan kepada ustaz, kepada guru. Kalau ada yang kurang jelas, minta dijelasin, minta diterangin. Watruk ma bada, tinggalkan olehmu apa yang sudah tampak jelasnya. Gak usah dinanya lagi, udah jelas, udah paham, gak usah nanya lagi, nanti jadi susah. Libadihi fahmika, karena jelas paham engkau min kitabin, dari suatu kitab. Was'ala, dan bertanyalah. Ay is'al ustazaka, artinya bertanyalah engkau kepada guru engkau. Watlubil bayana minhu, dan tuntut olehmu akan penjelasan darinya. Watruk ma zuhara min kitabin, tinggalkan akan apa yang tampak daripada kitab. Udah jelas, udah paham, udah tinggal, udah paham, ya udah. Di awali jarayani fikrika, bagi awal berjalannya pikiran kau. Faman akhazal uluma, maka siapa saja yang mengambil ilmu. Minal kitab, minal kutubi, daripada kitab-kitab. Jadi dia enggak ngaji. Dia enggak ngaji. Dia ngambil dari kitab aja, enggak pakai ngaji. Walam ya'khuzha min afwahil masyayikhi, dan ia tidak ambil ilmu itu dari mulut-mulut syekh. Karena khata'u aksara min sawabi, adalah salahnya lebih banyak daripada benarnya. Ini pentingnya sanadnya, pentingnya ngaji sama guru. Kalau enggak ngaji begitu, salah mulu. Ngakunya benar. Ngakunya benar. Padahal salah. Seperti orang sekarang. Umpamanya. Imam Ibnu Katsir, beliau tidak sependapat dengan Imam Ar-Razi. Beliau mengatakan dalam kitab, dalam kitabnya Ibnu Katsir di jilid yang pertama, bahwasanya pendapatnya Imam Ar-Razi batin, pendapatnya batin, fasidun, pendapatnya rusak. Beliau tulis namanya di situ, beliau sebut. Namanya Imam Ar-Razi. Kalau orang yang enggak baca kitab, apa dibilang tuh? Sama enggak nulis sama ngomong? Sama, bahkan lebih daripada ngomong. Karena kalau nulis itu abadi. Kalau orang yang enggak ngerti ilmu, apa dibilang? Ngomongin
orang, su'uzon sama ulama. Su'uzon bukan untuk Ibnu Katsir. Hah? Enggak. Ya. Jadi berbeda boleh, menghina yang kagak boleh. Orang pendapatnya beda sama kita, kebetulan dia bininya ada empat, kita bilang tukang kawin. Jangan ke sana-sana, itu urusan lain. Ngapa itu dibawa-bawa? Gitu. Paham tuh ya? Jadi berbeda boleh, menghina enggak boleh. Begitu. Kalau orang yang awam bilang ghibah itu ngomongin orang suuzon. Ente yang enggak tahu ilmu, makanya ngaji sama guru biar paham. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan ulama ada dua, ada ulama dunia, ada ulama akhirat. Coba kalau kita yang ngomong, kita ngomong kayak begitu, orang yang kagak paham ilmu apa dibilang? Su'uzon sama ulama. Begitu enggak tuh? Itu kenapa? Karena kurang ilmu. Imam Ghazali apa su'uzon beliau? Tidak. Kalau dulu Imam Ghazali ngomong kayak begitu, bagaimana kalau Imam Ghazali ngomongnya sekarang? Lebih apa kurang? Lebih. Dunianya lebih apa kurang? Lebih. Karena makin kemari bukan makin baik, bukan makin cakep, makin berkurang, 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 berkurang kualitas keakhiratannya, kualitas keduniaannya mungkin makin nambah, makin nambah, makin nambah. Jadi mesti ngaji sama guru biar benar pahamnya. Jangan dibilang Imam Ghazali su'uzon sama ulama. Jangan pula dibilang Imam Ibnu Katsir su'uzon sama ulama. Ente yang kurang ilmu. Begitu ya. Banyak lagi hal-hal yang penting kita ngaji sama ya, melalui mulut-mulut ulama ngaji. Jadi pentingnya pakai sanad, belajar ada sanadnya, ada gurunya. Ya. Penting kita ngaji pakai sanad, ada gurunya. Kalau orang nggak pakai guru, nggak ada sanadnya, maka akan apa namanya? Liar. Kalau gurunya liar, muridnya apa? Luar, gitu ya. Gitu. Kama qalahu Syekhuna Ahmadu An-Nahrawi. Sebagaimana telah mengatakan akan dia oleh guru kami Syekh Ahmad Nahrawi. Wa'amma min syarhillahi wa'amma man syarahallahu sadrahu. Adapun orang yang Allah terangkan akan dadanya binuril yaqini, dengan nur keyakinan, fal ya'tamid ala qalbihi, maka hendaklah dia berpegang atas hatinya. Li anna li nafsil kumali syuran bima tukmadu akibatuh, karena bagi diri orang-orang yang sempurna itu mengetahui dengan apa yang dipuji akibatnya. Jadi orang-orang yang sempurna itu apa yang nanti akan terjadi
setelah ya pasca perbuatannya Allah kasih tahu. Allah kasih tahu, masya Allah. Makanya kama qala, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, istabti qalbaka wa in abtakal maftuna. Minta fatwalah kepada hati engkau sekalipun mereka orang-orang yang berfatwa berfatwa kepada engkau. Jadi mereka berfatwa, kita berfatwa lagi. Orang ya, kita berfatwa lagi. Ini yang orang-orang yang sempurna. Umpama kita orang yang kumal, tapi hanya orang yang sombong yang mengaku kumal sempurna. Ya. Ya, jadi orang-orang yang sempurna Allah kasih kelebihan dapat mengetahui akibat-akibat sesuatu. Rawahu Bukhari fi tarikh. Meriwayatkan akanda Imam Bukhari dalam tarikh. Wal Imam Ahmad dan Imam Ahmad. Ai takdirnya awil ala ma yakhthuru bi qalbika, awil, berikan kepercayaan penuh, ala ma yakhthuru bi qalbika, atas apa yang terlintas di hatimu, beri kepercayaan penuh kepada hati yang terlintas. Ada ulama tuh bertindak, memutuskan berdasarkan hatinya, dan selalu benar hatinya, enggak jarang meleset. Nah, orang yang sudah benar isyaratnya, selalu benar apa yang disyaratkan, benar apa yang disyaratkan, benar, tanda beliau udah sempurna. Ada yang suka meleset walaupun sudah diberi, ini belum sempurna. Nanti akan terjadi ini, akan terjadi ini. Ternyata enggak terjadi hari itu, terjadinya hari yang lain. Itu sempurna juga, cuma belum sempurna. Udah dikasih sama Allah juga, kasyaf, tapi belum sempurna. Ada yang udah sempurna. Ya. Jadi udah dibilangin nanti akan terjadi ini, nanti akan terjadi ini. Enggak dibilang, enggak digubris, enggak dipatuhin. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh ya ulama ini terjadi. Makanya kita kalau diisyaratkan oleh guru, diperintahkan oleh guru, jangan enggak turutin, ikutin, ikutin. Apalagi yang merintahin tidak ada maksud apa-apa kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hatinya cuma Allah, enggak ada yang lain. Jangan sampai kamu tidak turut. Nanti akan terjadi keburukan. Falzamil amala bizalika, lazimkan olehmu beramal dengannya, dengan keputusan hati itu yang dilintas, yang terlintas dalam hati. Wa in abtakal muftuna bi khilafi, sekalipun orang berfatwa berfatwa kepada engkau dengan bersalahannya, bersalahan apa yang hatimu fatwakan. Ini buat yang orang-orang kamil, orang sempurna. Jangan kamu ngaku sempurna. Paham ya? Kalau masih demen buat dosa, bagaimana sempurna?
dosa masih pengen, masih benar ya. Perintah masih dilanggar, bagaimana sempurna? Adab aja belum sampai. Orang-orang yang sempurna selalu pakai adab. Ya bagaimana mau sempurna, taat aja enggak. Orang yang sempurna selalu melakukan adab. Adab itu di atas taat. Li'annahum innama yattali'una 'ala az-zawahiri. Karena bahwasanya mereka yang pada fatwa itu, mereka hanya melihat kepada yang zahir aja. Tapi orang yang sempurna itu ngelihatnya zahiran wa batin. Zahir batin tampak olehnya. Jadi jangan sampai kalau guru perintahin kamu, kamu tidak turutin, jangan sampai. Dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang buruk. Jadi ikutin apa kata guru, ikutin. Biasanya yang sukses itu yang nurut. Allahu a'lam.